Burungnya mulus banget ya. Gemuk dan sehat kan, Mas? Sehat, Mas. Banget, teman-teman. Dari burung terucuk yang mau ngobiok terucuk ya. Sekarang kita pantaunya di bawah nih, Mas ya. Iya, Mas. Terusnya kalau hari Jumat nih ada potongan-potongan harga ya, teman-teman. Enggak nabrak ya, enggak nyonyor ya dia ya. Ya akun ori jadi nih, teman-teman yang pengen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Kicomania, selamat siang untuk siang ini. OMI Channel hadirnya di Jalan Pusdiklat Depnaker, Kampung Makassar, Jakarta Timur. Dan untuk yang sebelah sini ini ada kantor Camat Makassar, tidak jauh ke sini ya, kisaran 5 meteran. Untuk siang ini OMI Channel datang, semoga sahabat Kicomania semua dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan, dilancarkan, dan diberkahkan untuk rezekinya, amin. Ini dari parkiran motor Fatir Kicau, teman-teman kita yang masih mantau di dalam ya. Buat mobil, motor bisa, teman-teman. Dan untuk dukungannya, AMI Channel subscribe, bunyikan lonceng. Terima kasih, kita masuk. Nah ini masnya kita sapa dulu, assalamualaikum ya, mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, mas. Gimana kabarnya, mas? Alhamdulillah baik sekali. Alhamdulillah baik sekali. Iya. Ini kita pantau hari Jumat ya. Hari Jumat baru bongkaran masuk dua bakul sekaligus. Dua bakul. Impor dan burung lokalan banyak banget hari ini. Wah mantap. Nanti kita satu per satu kita pantau ya. Siap. Nah apalagi nih mas, hari Jumat ini mas, seperti biasa di Pasar Kicau kalau setiap hari Jumat itu beli ecer harga grosir. Nah, beli ecer harga itu grosir. Berlaku semua jenis burung. Semua jenis burung. Nah, oke. Jadi teman-teman nanti boleh bertanya, sumpama nih burungnya nggak sesuai di YouTube ya? Ya, maksudnya insya Allah di sini amanah banget sesuai yang apa ada di YouTube kok di sini. Maksudnya di YouTube harganya 40, nah nanti bisa dikurangi tuh benar, jadi benar, 30 benar, gitu benar, ya? Benar, lebih murah, lebih pokoknya. Murah pokoknya. Murah. Oke, nah, yang mau merapat dari jam berapa? Kita dari jam 8 pagi sampai jam 7 malam. Mm-hmm. Yang nggak bisa kesini? Yang nggak bisa kesini, teman-teman nggak usah khawatir. Khususnya untuk wilayah Jakarta ini bisa sistem COD mas. Bisa sistem COD. Ya. Bayar di tempat ya. Bayar di tempat. Tapi kalau untuk luar kota biasa transfer barang dikirim. Mau satu ekor aja tetap kita kirim kok di sini. Tetap dikirim. Oh. Oke, yang penting amanah, teman-teman. Yang penting amanah pastinya ya. Dan nggak main harga, teman-teman ya. Insyaallah di sini amanah banget karena kita di sini pertama, Mas, ngejaga nama baik, ya. Yang kedua kita menjaga kualitas. Oke. Nah, kalau untuk yang belum tahu tuker-tukerannya bagaimana, Mas? Di Patrick Kicau tidak menerima tukar tambah. Oke, dari awal ya. Dari awal kita buka sampai saat ini kita nggak menerima tukar tambah. Soalnya buat hal-hal yang tidak diinginkan juga ya. Benar. Oke, kita pantau, Mas ya. Siap. Oke. Burung yang baru masuk, Mas. Iya. Ini mas. Ada burung dari Bimoli ya. Bimoli yang jantan. Dan untuk ini bahan, Mas ya. Bahan ya, Mas. Bahan. Bahan mulus yang jantan. Ini harganya berapa nih? Untuk Bimoli yang jantan cukup di 170.000 aja, Mas. 170.000. 170.000 aja ya. Per ekornya ya. Ini yang jantan, teman-teman. Ini burung baru masuk, teman-teman yang kepengen ini ready masih lumayan banyak dari burung Bimoli. Nomor kontak WA di atas video yang nggak bisa kesini ya untuk kirim-kirimnya nanti. Sekarang buat teman-teman lihat nih, Mas, dari burungnya. Ini burung dari Bimoli, teman-teman. Burung yang baru masuk. Burungnya cakep ya pastinya ya. Ini terkenalnya yaitu Samyong Jawa, teman-teman. Suaranya cakep juga ini dari burung Bimoli. Kalau untuk burung ini gemuk ya, teman-teman. Gemuk dan sehat kan, Mas? Sehat, Mas. Sehat, gemuk ya? Sehat, iya. Oke, ini burungnya nggak ada cacat pokoknya ya. Nah, yang kepengen betinanya, Mas. Ini ada nih, Bimoli betina. Stoknya banyak, teman-teman. Ini burung ini udah agak lama kalau yang betinanya, Mas, ya? Iya, Mas. Udah aman, Mas. Udah aman. Ini harga berapa? Untuk Bimoli betina cukup di 60.000 aja, Mas. 60.000. Iya. 60.000 rupiah, teman-teman. Dari burung Bimoli. Bagian yang betina siapa tahu mau buat aviari cakep nih, Mas, ya? Iya. Oke, ini burung udah dicampur makan apa? Pur doang, Mas. Udah ngepur sih, Mas. Udah aman kalau buat burung. Tapi kalau bahan harus ada ulatnya ya? Iya. Oke. Yang kepengen mencari burung jongkangan, teman-teman. Ini di sini ada jongkangan. Ini jongkangan baru masuk ya, teman-teman. Ini jongkangan yang ini. Ini baru masuk. Sepertinya dia masih nrotol. Harganya per ekor berapa nih? Untuk jongkangan cukup di 60.000 aja, Mas. 60.000 rupiah. 60.000 rupiah. Per ekor jongkangan. Yang kepengen burung jongkangan ya, teman-teman. Ini mumpung ada dan burungnya baru masuk. Nih, ready-nya nggak terlalu banyak, teman-teman. Tapi cacat ya, biar kebagian. Burung ini bahan jadi belum makan full total. Yang ini rambatan paru merah. Ini rambatan paru merah baru masuk, teman-teman. Yang ini jantan. Nih, jantan ya. Bahan ini harga berapa nih, Mas? Untuk rambatan paru merah cukup di 135.000 aja, Mas. 135.000, teman-teman. Rambatan paru merah ya. Mumpung ada ini. Stoknya nggak terlalu banyak. Terus ini sepertinya belum ada alisnya ya, teman-teman.
Ini sepertinya nggak tahu yang betina, nggak tahu yang masih muda. Nggak ada alisnya, biasanya ada alisnya yang jantan. Ini setupnya bagian bawah. Dari rambatan paru merah. Nah mas, kita ngobrol dulu bentar. Ya, mas. Nah tadi kita udah pantau sedikit burungnya ya. Bersama anak-anak fatir ya. Ya jadi kalau seumpama harganya ini belum dipromo di hari Jumat ini kan hari Jumat mas. Ya benar, tadi kan sama orang saya masih agak normal semua ya. Tenang aja teman-teman, di sini tetap komitmen setiap di hari Jumat ngecer harga grosir. Jadi burung-burung yang tadi disepilkan dengan harga normal sama orang saya itu semua nanti dapat harga promo semua, buat tenang aja. Oke, tenang ya, aja. Jadi harga normal itu lebih murah lagi nanti. Lebih murah lagi teman-teman. Benar. Pokoknya tinggal kontak WA aja teman-teman, ada nomor kontak WA di atas video. Ah, ya. Satu lagi mas. Iya benar. Buat teman-teman kalau yang mau tahu info terbaru Fatir Kicau, juga punya channel mas. Namanya? Namanya Fatir Kicau Channel. Fatir Kicau Channel. Nah, ini buat teman-teman mau tahu info terbaru, kalau mau lihat produk ini, kalau kita bongkaran, bisa subscribe mas. Subscribe ya. Nah. Untuk Fatir Kicau Channel. Nah. Itu besok kan hari Sabtu nih. Iya, besok hari Sabtu kita mau ada pembongkaran lagi mas. Wah, bongkar terus nah, ya. Insya Allah ini kita mau ada pembongkaran, ada ke Podang Bali tuh yang boleh besar. Nah itu dia. Ada Decu masuk juga. Ya. Ada murai trotolan jantan super, murai trotolan betina, murai gacoran, murai blorok. Wah, pokoknya banyak lah. Nah, tadi hari Jumat ini yang dibongkar tadi apa aja? Kalau tadi tuh burung impor ya. Ini ada Foxy Hongkong. Iya. Ada juga cucak jumbo jantan. Ada juga untuk burung lokalannya itu kayak burung jenggot Jawa. Ada Decu juga, tukang, leci, RPM, entet. Oh, pokoknya banyak banget ya hari ini. Nanti kita pantau ke depannya pokoknya siap, ya. Siap. Oke. Okay. Oke dah. Pokoknya teman-teman mumpung ini hari Jumat, ya. Nah, silakan nomor kontak WA ada video. Kalau jam rapat juga sama aja kok. Mau online tetap harga promo. Oke, okay, harga promo online juga. Ya. Oke, dah kita lanjut ya. Ya. Oke. Okay. Kita pantau buat teman-teman burung yang baru masuk di atas ya. Ini ada burung Foxey. Foxey-nya Foxey Hongkong pipi putih. Iya, pipi putih mas. Pipi putih semua ya. Ini respeknya bagus-bagus ya. Sepertinya ini pada mau bunyi nih. Sortiran jantan semua apa gimana mas? Sortiran jantan semua mas, 100% jantan semua. 100% jantan semua ya ini. Iya. Oke. Okay. Di harga berapa nih mas? Dikasih harga di berapa nih mas? Kan gini hari Jumat nih. Iya mas. Nah, biasanya kalau hari Jumat nih ada potongan-potongan harga ya teman-teman. Iya. Berapa harganya mas? Untuk di hari Jumat ini mas, di 2.200.000. 2.200.000. 2.200.000. Normal harian? Untuk normal hariannya di 2.300.000 ya. Oke. Okay. Stok banyak teman-teman. Ini di bagian atas ya, yang baru masuk, sortiran jantan. Burungnya mulus ya? Mulus mas. Oke. Okay. Nah yang di box juga ada nih. Kalau fur-fur apa dia makan mas? Fur-fur apa makannya? Fur tosong mas, tosong coklat. Mau dia ya? Iya udah. Oke. Okay. Burung dari pentet ya mas ya? Iya mas. Nah ini burung pentet, pentetnya pentet bahan. Ini bahan muda hutan ya? Iya muda hutan mas. Muda hutan. Harga per ekor berapa nih pentet? Untuk pentet yang muda hutan ini ori jatim ya mas? Ori jatim ya? Ori jatim cukup di 100.000 aja mas. 100.000 ya? Iya. Per ekor. Oke. 100.000 per ekor. Kalau untuk burung di sini yang dijual ini sehat dan gemuk ya? Iya mas. Pastinya ya. Nah kalau yang ini burung baru masuk juga nih mas ya? Iya mas. Nih. Terbaru kita mas. Ini stok terbaru teman-teman. Burung dari kacer mini ya. Wah ini kacer mini kalau udah gacor mewah banget teman-teman. Harganya bisa nyampe ratusan kadang jutaan malah ya. Harganya berapa ini? Untuk Decu mini cukup di 130.000, 160.000 aja mas. 160.000. 160.000 ya. 160.000 burungnya mulus. Terus nggak nabrak ya, nggak nyonyor ya dia ya. Mulus. Ini untuk stoknya teman-teman, stoknya sih masih ada pilihan. Banyak pilihannya mas. Nah, oke, okay. Nomor kontak WA di atas video teman-teman buat dihubungi, buat teman-teman pesan ya dari burung Decu-nya, atau burung dari kasar ini. Di sebelah sini ada. Iya jantan semua nih mas ya? Jantan-jantan semua mas. Jantan semua. Oke. Okay. Kalau sekarang kasar-kasar yang besar emang belum datang mas ya? Kalau kacer lagi kosong mas, kalau yang besar ya. Kacer lagi kosong, terus yang trotolan atau anakan juga lagi kosong ya teman-teman. Iya. Jadi belum masuk dari burung kacer. Kalau ini yang kacernya kacer mini. Ada stok burung anis. Nah ini kalau ini anis merah mas ya? Iya mas. Anis merah.
Jadi di sini ada yang anis merah. Ini anis merah apa? Macet apa mudah hutan? Kalau yang ini macetan, Mas. Oh, ini macet. Macetan ya, Mas. Macet bunyi ya. Jadi mudah hutan ada, macet bunyi juga ada. Macet bunyi juga ada ya, Mas. Harga berapa yang macet bunyi? Untuk anis bata yang macet cukup di 430.000 ya, Mas. 430.000. 430 ya. 430 ya. Ini dari burung anis merah yang macet bunyi kayak gini. Stok ada berapa, Mas, ini? Untuk yang macet itu cuma satu ekor doang, Mas. Cuman ini doang. Iya, Mas, cuma satu ekor doang, Mas. Oke. Nah, kalau ini jenis anis juga nih. Iya, Mas. Ini anisnya anis macan ya. Ini anis macan, teman-teman. Biasanya kalau yang jantan katanya yang banyak itemnya ini. Harganya bagaimana nih? Untuk anis macan cukup di 200.000 aja, Mas. 200.000 ya? Iya. Oke, ini anis macannya, teman-teman. Kalau anis macan nih pilihan lumayan ada ya di sini. Nih, ada pilihannya. Ya. Ada pilihannya. Yang kepengen burung anis macan. Tuh. Nih, pilihannya ya, teman-teman. Nah, kalau ini anis kembangnya, Mas? Anis kembang ya, Mas. Anis kembang. Iya. Yang trotol lah ya. Yang trotol. Anakan. Ini tangkaran ini? Tangkaran, Mas. Harganya berapa? Untuk anis kembang yang trotol cukup di 380.000 aja, Mas. 38. 380.000 udah dapat nota garansi jantan, Mas. Nota garansi jantan. Iya. Jadi nanti notanya jangan sampai hilang ya. Iya, Mas. Itu soalnya tanda bukti teman-teman beli burung anis di sini, pokoknya enak ya. Kalau beli burung anis ada nota garansi jantannya. Tuh, stok yang sebelah sini ada. Yang ini mudah hutan apa gimana nih? Yang itu sama tangkaran juga, Mas. Tangkaran. Tangkaran juga. Nota juga nih garansi jantan ya. Ada garansi jantannya juga. Harga sama nih? Sama. Oke, harganya sama. Ini yang udah MH ya, teman-teman. Ini MH. Pastol maksudnya. Pastol loh, teman. Untuk memilih boleh nanti ke sini. Ada kontak WA di atas video, yang mau kirim-kirim boleh. Di burung beranjangan, teman-teman. Ini burung beranjangan masih ready. Stok banyak ya. Ini ada pilihan teman-teman yang pengen beranjangan, harga berapa, Mas? Untuk beranjangan cukup di 230.000 aja, Mas. 230.000. 30.000 rupiah. Nih, stoknya ya, teman-teman. Nah, buat grosir, nomor kontak WA di atas video atau kirim-kirim. Nah, silakan teman-teman bisa pesan ya. Ini burungnya makannya nih seperti ini. Semi pur, Mas. Semi puran ya? Iya. Ini stoknya sampai ke bagian bawah. Nah, di bagian burung kenari, teman-teman, ini kenari-kenari yang nota gacor ya? Nota gacor, Mas. Ya. Nota gacor, ini burung kenarinya. Nah, ini warna-warnanya yang masih tersedia untuk saat ini ya. Harganya berapaan? Untuk kenari gacoran, ini loper Malang, Mas. Lopernya Malang? Loper Malang, iya cukup di 300.000 aja, Mas. 300.000 ya. Nah, ini untuk persediaan sekarang, teman-teman. Dari burung kenari, gacoran, notanya gacoran ini yang masih ada ya. Garansi gacor pokoknya, Mas, ya? Iya, Mas. Oke, garansi gacor. Sekarang kita pantau murai nih, Mas, ya. Iya, Mas. Ini ada tersedia murai, teman-teman. Murainya murai-murai trotolan. Murai trotol jantan. Murai trotol jantan. Terus burungnya juga aktif ya, Mas, ya? Iya, Mas. Murainya ini aktif-aktif. Tuh, vector ya. Vector-vector, teman-teman. Kakap ini untuk nama ring encep ya. Nama ring encep. Indukan bagaimana, Mas? Kalau ini dari indukan terah 21, Mas. Terah 21. Terah 21. Harganya berapa? Cukup di 900.000 aja, Mas. 900.000-an ya. Iya. Wah, ini RRB tuh. Juga vector ya, Mas, ya? Vector-vector burungnya, Mas. Harganya berapa nih, sama? Sama aja, Mas. Sama. Wah, vector-vector, teman-teman. Yang kepengin ya, ini mumpung masih tersedia, teman-teman. Ada kontak WA di atas video buat dihubungi, silakan dipesan ya. Dari burung murai trotolan. Vector-vector, teman-teman. Kita deketin dulu bentar. Ini stoknya untuk yang terah 21 cuma 3 ekor dong. Sekarang tinggal 3 ekor ya. Tinggal 3 ekor ya. Oke, tapi burungnya cakep-cakep nih, teman-teman. Tuh. Udah mau makan fur-fur alus ini. Udah aman, Mas. Udah aman fur. Udah aman, Mas. Oke, karena udah. Ternakan. Udah aman fur ya, karena dia ternakan. Nah, yang sebelah sini nih, yang Yuli BF, teman-teman. Yang Yuli BF juga ada untuk murai trotolan. Nah, kalau yang sekarang kita pantaunya di bawah nih, Mas, ya? Iya, Mas. Tuh, jadi burungnya seperti ini, teman-teman, vector. Cakep ya. Kalau yang ini indukannya bagaimana, Mas? Kalau yang ini dari terah 24, Mas. Terahnya terah 24? Oh, berarti iya. Terah yang ekor panjang ini? Ekor-ekor klewer ya, Mas. Yang ekor klewer ya. Oke, setrekannya lumayan ya, teman-teman. Terus ekornya ini ekor-ekor lengkung.
Ini bagian losering tera 23 kalau yang ini ya. Losering, teman-teman. Nah, ini sangkarnya nggak dikasih nomor sangkar, teman-teman. Nanti screenshot aja buat dipesan. Nah, harga berapa, Mas? Untuk yang tera 23, tera 24 itu harganya Rp1.150.000. Rp1.150.000 ya. Iya. Oke, ini seperti ini. Nah, yang selanjutnya yang ini, teman-teman. Ini juga sama nih, kalau ini ada nomor sangkarnya 20 nomornya ya. Terus tera 24 yang ini lost ring. Ini burungnya kayak gini. Harganya masih tetap sama ya? Masih tetap sama ya, Mas. Oke, ini dadanya putih, teman-teman. Sepertinya ya. Coba kita pantau lagi. Nih, kayak gini nih. Siapa tahu nih nanti ada jackpot bloroknya, teman-teman. Coba kita lihatin tuh ya. Nih. Ini harganya Rp1.150.000 ya. Rp1.000 ya. Sangkar nomor 10, teman-teman. Tuh, burungnya. Nah, di selanjutnya yang ini. Kita pantau burung retropelannya. Ini masih sama, ekor panjang. Masih sama, Mas. Ekor panjang. Iya. Nah, ini juga sama nih, teman-teman. Nggak ada nomor sangkarnya. Ini nanti budaya di screenshot, teman-teman. Untuk yang ini. Plus airing ya. Harganya masih sama. Wow, ini kalau yang ini nih. Serem, teman-teman. Nih, ini sama terah panjang. Iya, Mas. Kalau yang ini terah 23, Mas. Terah 23, teman-teman. Terah 23, iya. Terah 23 lost ring, teman-teman, ya. Terus nomor sangkar nggak ada. Nanti screenshot buat dipesan. Seperti ini nanti diapalin burungnya, teman-teman, ya. Soalnya nggak ada nomor sangkar, terus nggak ada ring. Nah, kalau yang ini baru ada ringnya nih, Mas. Iya, Mas. Ring apa nih? Kalau yang ini dari ring Kutu JBF. Oh, Kutu. Kutu. Kutu dua kali ya, kutu dua BF, teman-teman. Ini ada sangkarnya, nomornya ya, sangkar nomor 1, teman-teman. Ini burungnya seperti ini. Harganya masih tetap sama ya. Terah panjang ini, Mas ya? Terah panjang ya, Mas. Oke. Nah, yang kepengen, teman-teman, ini ngomjok dari murai yang notanya nota beti ya? Iya, trotol betina, Mas. Atau trotol betina seperti ini. Nih, ini yang dulu terkenalnya gambling ya? Iya. Nah, ini sempat ramai gambling, teman-teman. Harga berapa nih, Mas? Untuk yang trotol betina itu Rp230.000 aja, Mas. Rp230 ya. Kalau untuk burung sih hitam-hitam pekat-pekat, teman-teman. Tuh, yang mau milih aja nanti boleh ke sini, kalau enggak nomor kontak WA di atas video ya. Buat dipesan-pesan atau kirim. Nah, ini stok pilihan, teman-teman, dari burungnya. Nah, kalau yang ini sekarang baru udah jadi betina siapan ya? Iya, Mas. Betina siapan. Betina siapan. Ini siapin betina siapan harga berapa, Mas? Untuk yang betina siapan, ini yang bodi-bodi besar, Mas. Bodi besar ya? Iya, cukup di Rp400.000 aja, Mas. Rp400.000 aja ya. Bodi-bodi besar udah siapan pokoknya ya. Untuk murai betina. Kalau yang ini masterannya, Mas ya? Iya. Ini ada masteran burung cucak sungko. Cucak sungko jantan, masteran. Di harga berapa? Cucuknya cucuk. Oh, yang jantan cukup di Rp1.650.000 aja, Mas. Rp1.650.000. Iya, cungko. Ini yang rada super, Mas. Cungko yang bodi besar ini ya? Iya, bodi-bodi besar, burung anteng, Mas. Oke, bodi besar, burung anteng. Gampang bunyi nggak? Gampang bunyi, Mas. Udah pada bunyi, Mas. Udah pada bunyi. Iya, udah pada bunyi, Mas. Nanti direkomendasikan aja ya buat teman-teman yang mau mesen ya. Untuk yang bunyi yang mana nanti boleh langsung kontak WA gitu ya. Di atas video buat kirim. Kalau ini untuk stoknya, teman-teman, dari burung masteran cacungko masih banyak ya. Ada pilihan nih, kisaran ada 7 ekoran lagi. Nah, kalau yang ini, teman-teman, ini burung murai yang ekornya ini 19 nih, Mas ya? Iya, ekor 19. 19. Renal. Renal apa? BF. Renal BF. Iya, Renal BF. Harga berapa nih? Untuk yang ekor 19 cukup di Rp1.650.000. Rp1.650.000. Oke. Dapat ekor kelewer, Mas. Dapat ekor kelewer ya. Nah, yang sebelah sini nih. Ada lost ring. Lost ring. Ekor 17 ya. Lost ring ekor 17. Ini kita pantau burungnya seperti ini. Nah, ini dia. Harga berapa ekor 17? Untuk ekor 17 cukup di Rp1.400.000. Rp1.400.000. Oke. Yang sebelah sini nih, ring Reno ya, teman-teman. Ekor 17 juga. Harganya sama. Ring Reno ya. Rp1.400.000, teman-teman. Nih, seperti ini. Ini kalau burung-burung kayak gini udah pasti bunyi, Mas ya? Udah pasti bunyi, Mas. Udah pasti bunyi. Karena nota gacoran, Mas. Notanya gacoran ya. Iya. Nah, yang sebelah sini nih ring apa nih?
Agus. Iya. Agus Lope. Agus Lope ya. Iya. Ekor 18 teman. Ekor 18. Kalau ekor 18 berapa? 1.450.000 aja, Mas. 1.450.000. Iya. Oke, ini burungnya. Nah, selanjutnya yang ini, teman-teman. Ini lagi bunyi santai ya. Untuk yang ini, dia lagi bunyi santai. Ekornya lost ring, ekor 17. Ekor 17, Mas. Ini burung rekomendasi banget, Mas, dari yang ini. Kecau, ya. Oh, buat gacoran ini. Iya, Mas. Buat gacoran rekomendasi. Harga berapa tadi? Harganya cukup 1.400.000 aja. 1 juta? 1.400.000. 400.000 kalau ekor 17 ya. Rekomendasi gacor pokoknya dia. Nah, kalau yang ini lost ring juga nih promo, teman-teman. Yang 1.250.000 ya. Iya. Bodinya besar banget, Mas. Bodi besar. Bodi besar, Mas. Yang tadi Mas Randy udah ngomong bisa dinego, boleh sini aja. Kalau yang mana yang paling ujung? Ekor 17. Ekor 17 juga, Mas. Itu enggak ada ringnya? Ada, Mas. Ketahuan ringnya. Oh. Iya. Oke, ini sangkarnya mantap, teman. Ini ringnya belum ditulis ya. Mungkin ini yang baru datang. Yang sebelah sini juga ada nih pastolannya ya, teman-teman. Yang tadi blorok. Nah, ini blorok jantan yang harganya 3 juta. Yang habis kita pantau yang tadi di tangan ini ya, teman-teman. Ini burungnya. Yang tadi di tangan. Tuh, ini burungnya. Tuh ya. Seperti ini. Nah, kalau yang ini ring Dion, teman-teman. Ring Dion 17,5. Harga tetap sama, Mas. Harganya tetap sama, Mas. Oke. Jadi berapa tadi? 1.400.000. 1.400.000. Burung rekomendasi banget, Mas. Ring Dion. Oke. Ring Dion ya. Iya, sangkar nomor 10. Oke. Ini juga sama, Mas ya, dari Jatim nih. Sama, Mas. Dari Jatim. Ini burung dari Pleci, teman-teman. Yang kepengen mencari burung Pleci ori Jatim ini tempatnya ya. Jadi sini Dakun. Dakun Jatim. Jatim. Berapa harganya, Mas? Untuk Pleci yang ini Dakun Jatim cukup di 110.000 aja. 110.000 ya. 110.000 aja ya. Oke, per ekor 110.000. Dakun ori Jatim, teman-teman yang pengen merapat, silakan, stok masih banyak. Kalau bisa merapat ada kontak WA ya di atas video buat kirim-kirim. Iya. Burung dari siri-siri Jawa ya. Siri-siri Jawa atau Bayaman ya? Atau Bayaman. Ini biasanya gak bunyi nih burung. Burung makan buah. Harga berapa nih, Mas? Untuk siri-siri atau Bayaman cukup di 70.000 aja, Mas. 70 ya? 70.000 aja ya. 70.000. Tadi bunyi-bunyi, teman-teman. Burung ini bahan dan makan buah. Seperti buah-buah pepaya. Di burung perenjaknya, teman-teman, ini ada perenjak lawu. Perenjak lawu dikasih harga berapa, Mas? Untuk perenjak lawu, ini perenjak atas, Mas, ya? Iya. Di 25.000 aja, Mas. 25.000. Oke, ini stok ya, ada pilihan, teman-teman, lumayan banyak. Yang kepengen burung dari perenjak lawu. Cakep ya. Yang ini burung pare-pare. Kita pantau pare-pare. Harga berapa kalau pare-pare, Mas? Untuk pare-pare 35.000 aja, Mas. 35.000. 35.000 aja ya. Ini stok menipis, kandang besar, teman-teman. Jadi loncat sana kemari ya. Tuh, ini burungnya kayak gini. Burung majamik Jawa. Burung makannya ulat-ulat kecil. Nah, kayak gini dia ya. Nah, yang kepengin burung Yuhina, teman-teman, ini ada persediaan Yuhina. Tinggal sedikit, tinggal 4 ekor lagi ya. Jadi cepat-cepatan nih. Harganya berapa nih, Mas? Untuk Yuhina Kalimantan cukup di 220.000 aja, Mas. 220.000. Nah, harganya yeah, cukup terjangkau ya, teman-teman. 220.000 Yuhina Kalimantan. Biasanya normal nih 2,5. Burung perenjaknya Kalimantan. Ada stoknya burung SRDC ya, Mas? Iya. Ini SRDC, teman-teman. Dan burung ini baru masuk, Mas, ya? Baru-baru masuk, Mas. Baru masuk dari burung SRDC. SRDC yang ori Bali ini? Ori Bali, Mas. Ori Bali. Iya, tentunya pasti ori Bali, Mas. Oke. Burungnya mulus banget, ya. SRDC ori Bali berapa ini?
Untuk SRDC yang ori Bali cukup di 150.000 aja, Mas. 150.000 ya. 150.000 untuk bondol mulus sama, Mas. Bondol mulus sama. Untuk burung masih bisa dinego semua di sini. Masih bisa nego, Mas. Apalagi sekarang Jumat berkah, Mas. Biasanya dikurangi banget ya? Iya, Mas. Oke, merapat aja ke sini ya. Kalau enggak, teman-teman, ini kan hari Jumat nih. Nah, langsung aja nomor kontak WA di atas video, takutnya nggak sempat merapat ke sini ya. Stoknya masih banyak. Nih, sebelah sini juga ada. Dari burung SRDC. Nih stoknya ya. Nih, full. Bahan semua nih, Mas ya? Bahan semua, Mas. Bahan semua. Nih. Full banyak, teman-teman. Ini baru masuk. Ada stok burung dari anis nih, teman-teman. Ini anisnya jenis anis merah ya. Ini mudah hutan apa ternak? Mudah hutan. Mudah hutan ya? Mudah hutan. Mudah hutan. Harga berapa ini, Mas? Untuk anis bata yang mudah hutan cukup di 380.000 aja, Mas. 380.000? 380 udah dapat nota garansi, Mas. Udah dapat nota garansi ya? Iya, dapat nota garansi jantan, Mas, 100%. Jantan 100%. Oke, kita pernah ulas ya, teman-teman. Untuk burung anis yang jantan itu seperti apa? Jadi merahnya itu nyampe leher bagian belakang, teman-teman. Ini sepertinya nggak ada merahnya ya dia ya. Nggak ada merah batanya, mudah-mudahan jantan tulen ya. Untuk burung dari Terucuk nih, Mas ya? Iya, Mas. Wah, ini Terucuk baru masuk nih, Mas. Baru masuk, Mas. Terucuk baru masuk, teman-teman. Ini Terucuknya Terucuk dari Jatim ya? Ori Jatim, Mas. Ori Jatim. Iya. Stok masih banyak. Harga per ekor berapa? Untuk Terucuk Ori Jatim ini cukup di 30.000 aja, Mas. 30.000. 30.000 aja, Mas. 30.000 per ekor ya? Per ekor, Mas. Per ekor 30.000, teman-teman. Stoknya banyak banget, teman-teman. Dari burung Terucuk yang mau ngombyok Terucuk ya, nanti bisa merapat. Bondol mulus apa bagaimana, Mas? Bondol mulus harga sama, Mas. Bondol mulus ya? Iya. Oke. Ini burung dari Opior. Opior Jawa, Mas. Opior Jawa. Ini Opior Jawa dikasih harga berapa, Mas? Untuk Opior Jawa ini per ekor 15.000, Mas. Jadi ini per ekornya 15.000 ya? Per ekor 15.000, kalau ngambil 2 itu 25.000, Mas. Ambil 2 25.000. Iya. Dapat potongan harga dari kita, Mas. Oke. Opior Jawa 15.000, teman-teman. Suaranya cakep juga ini ya. Dari burung Opior Jawa. Burung makan buah. Kalau yang ini burung Opior paruh tebalnya ya? Iya, Opior paruh tebal, Mas. Kalau paruh tebal berapa? Untuk Opior paruh tebal cukup di 100.000 aja, Mas. 100.000 ya? Iya. Oke, 100.000-an, teman-teman. Opior paruh tebal. Ini burungnya makannya dikasih fur. Nih ya, dikasih fur terus ada lagi buahnya. Stoknya masih banyak yang kepengen milih dari Opior. Yang kepengen burung cicak kopi. Ini burung cicak kopi, stok banyak ya, teman-teman. Nih, ada pilihan yang kepengen burung cicak kopi. Bagian bawahnya. Ini burung makan nasi campur ya. Harga berapa, Mas, per ekor ini? Untuk cicak kopi cukup di 60.000 aja, Mas. 60.000 cicak kopi. Oke, cicak kopi. Cicak kalung atau kopi kalung, stok ada satu ya? Iya, tinggal satu ekor lagi, Mas. Ini tinggal satu ekor, teman-teman. Harga sama ini? Sama, Mas. 60.000 aja, Mas. 60.000, harganya dikasih sama. Cicak kalung juga enak ya suaranya ini ya. Untuk burung bahan. Itu dulu, teman-teman, yang bisa dipantau dari agen burung Hati Kicau. Stok banyak yang baru masuk tadi, kita habis pantau ya, teman-teman. Ini bongkarannya cepat banget pagi-pagi, soalnya ini hari Jumat nih, Mas ya. Hari Jumat tadi pagi-pagi banget, Mas. Jadi pagi-pagi banget. Pagi-pagi banget bongkarannya. Untuk bongkarannya. Ya. Oke, terima kasih banyak ya. Ya, Mas. Siap. Sehat selalu sekeluarga. Amin. Ini banyak. Dan untuk agennya mudah-mudahan ini laris manis, Mas ya. Amin ya Allah, amin. Oke. Nah, teman-teman, silakan kunjungi dari agen burung Hati Kicau. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.